Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi di vlog saya Agus Budi Bowo. Semoga kabar teman-teman dimanapun berada selalu senantiasa dalam keadaan sehat, sukses untuk semua usahanya, juga lancar untuk semua urusannya. Nah teman-teman, di vlog kali ini agak sedikit melenceng. Di belakang saya ini ada satu unit sepeda motor Yamaha X-Max tahun 2018 yang mau dijual. Nah teman-teman, kira-kira penasaran nggak unitnya seperti apa? Terus mau dijual di harga berapa? Yuk langsung aja kita lihat-lihat unitnya. Nah ini dia Yamaha X-Max tahun 2018. Langsung aja kita lihat-lihat kondisinya seperti apa ya. Dari depan dia spionnya masih spion orinya juga ya. Terus windshield. Ini windshield ori, cuman kayaknya pernah diganti pakai yang aftermarket. Terus ini ada penutupnya gitu, masih belum ketemu. Nah ini kondisinya dari bagian depan, masih orisinil semua lampu-lampu. Terus untuk warnanya dia warna coklat ya ini. Ini dia pengeremannya juga udah yang ABS seperti ini. Velg, masih velg orinya. Terus ban juga masih ban bawaan ya, belum pernah ganti ban. Bannya merek Dunlop seperti ini. Terus klakson juga masih klakson ori dalam situ. Emblem-emblemnya masih lengkap. Ini emblem Yamaha. Terus sudah ada aksesoris juga ya. Ini bagian sampingnya seperti ini, kondisi masih utuh. Dan unit ini boleh dibilang sangat jarang dipakai. Dan kilometernya luar biasa, nanti kita lihat bareng-bareng. Ini bagian belakangnya masih bagus semuanya, kondisi masih utuh. Gak ada bagian yang retak atau pecah ya. Terus shock breaker yang terpasang ini yang aftermarket merek YSS. Orinya masih kesimpan di gudang, lagi dicari ya. Ban belakang juga masih ban bawaannya, belum pernah ganti. Kondisinya ya boleh dibilang 80% lah ya. Ini bagian belakangnya, selebor belakang juga masih utuh. Knalpot, knalpotnya knalpot ori. Emblem semuanya komplit ya. Sini, ini sama yang samping sini juga lengkap semuanya. Jok masih jok orinya. Cuman ini karena pemiliknya postur tubuhnya agak rendah ya, jadi ininya sempat dikurangi busanya sedikit. Nah nanti boleh, kalau penasaran langsung dicek sendiri unitnya seperti apa. Seperti ini track record perawatan servis bengkel resmi Yamaha ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Nah kita sambil kita lihat kilometernya ya. Speedometernya, ada speedometer, ada takometernya. Nah kilometernya masih di 2016 kilo. Kebayang ya, ini motor tahun 2018, jadi
masih sangat low kilometer. Oke, coba kita nyalakan. Nah, suaranya masih sangat lembut. Knalpot juga kering. Mesin kering ya. Kondisi mesin semuanya kering, nggak ada tetesan-tetesan oli. Clear semuanya. Nah, kita cek lampu-lampunya. Lampu-lampu nyala semua. Ini. Oke. Yang bagian belakangnya. Ada lampu hazardnya ya ini ya. Nah, panel-panel instrumen semuanya berfungsi. Ini. Lampu hazard, lampu sen semuanya nyala ya. Oke. Nah, ini lampu sennya masih bening semua, mika-mikanya. Ini kayaknya nyaris jarang dipakai ya. Nah, untuk plat nomornya dia plat D Kota Bandung ya, Samsat Pajajaran. Oke, kita matikan dulu. Ini unit kondisi seperti ini apa adanya ya. Terus pajak jalan semuanya, STNK, BPKB semuanya lengkap, masih atas nama tangan pertama. Dan track record servisnya bengkel resmi Yamaha. Terus teman-teman, untuk harganya ini kita buka di 45 juta nego tipis ya. Ini sebenarnya udah sempat saya iklankan di OLX juga. Nah, ini ceritanya sedikit agak turun harga. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang berminat dengan unit Yamaha X-Max ini, bisa kontak langsung ke nomor WA saya di 0822 182 55445. Sekali lagi 0822 182 55445. Dibuka di 45 juta nego tipis. Nah, ini posisi unitnya ada di daerah Sariwangi, Bandung Barat ya. Nanti untuk teman-teman yang berminat mau cek unit, silahkan boleh janjian dulu. Oke teman-teman, mungkin vlog kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Sehat, sukses selalu untuk kita semua. Dadah.